Wah, event surprise box sudah rilis guys. Buruan draw sekarang. Prize poolnya ada kolektor 1-1 loh. Nah, kalau buat kalian yang mau top up, langsung aja top up di toko Udawan, yaitu One Store ID. Klik aja link yang ada di deskripsi. Di sini kalian bisa top up Diamond Mobile Legends, FF PUBG, dan lain sebagainya. So, tunggu apa lagi? Top up sekarang. Halo di sana Udawan Kasadunyo, apa kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Rancak banget. Jadi hari ini kita bakalan main lagi ya guys, cak. Jadi Udawan harapin kalian jangan bosan-bosan untuk nonton konten Udawan yang ya walaupun gak ada faedahnya ini ya guys ya. Semoga tetap bisa menghibur kalian di setiap hari kalian ya guys ya. Bisa menjadi teman kalian makan, mengisi kekosongan kalian ya kan? Oke guys ya, jadi di match kali ini kita bakalan dapat 1-1 sih kayaknya. Karena di sini mereka gak ada band 1-1, mantap ya guys ya. Nah, jadi di sini Udawan bikin konten yang berbeda karena kan bosan kan bikin konten yang kayak easy game gitu kan. Nah, di sini Udawan bikin sesuatu konten yang kayak hard game gitu. Nah, di sini Udawan bikin konten 1-1 tapi Udawan di sini pakai emblem support ya, tank support. Nah, ini Udawan udah tahu sih hasilnya nanti gimana. Pasti kayak attack speednya kurang, habis itu critical yang gak ada. Ini 1-1 pasti bakalan kayak lembek banget. Maksudnya itu kayak jalannya pelan, gak bisa lompat secepat ya, biasanya. Habis itu attack speednya kurang. Dan ya tau lah kalian kalau misalnya kita pakai emblem support, support ya kan Udawan ngomongnya gimana sih belibet. Jadi ini bakalan menjadi sesuatu tantangan yang baru. Jujur Li, ini pertama kali sih Udawan pakai emblem support ini. Jadi Udawan pengen bikin tantangan juga sih bagi diri Udawan dan juga untuk menghibur kalian karena kan bosan gitu kan nontonnya kayak yang easy game itu. Nah, di sini kita bakalan bikin hard game ya guys ya. Nah, jadi sini ya Allah, Udawan baru aja mau nyoba sesuatu yang berbeda tapi dikasih musuhnya tuh yang kayak gini ya Allah. Musuhnya tuh ada Natalia, ada Popeus. Aduh, counter kita semua, cok. Aduh, sumpah ini kayaknya Udawan memang gak dibolehin deh kayaknya mau ngetrol atau mau nyoba-nyoba gitu kan. Memang harus disuruh ngegendong guys. Ini kalau Udawan pakai emblem support gini gimana coba? Baru pertama kali lagi. Ya semoga aja nggak bikin kalian pusing ya guys ya. Ini Udawan disclaimer dulu nih. Nanti kalau misalnya Udawan agak beban sedikit di sini, wajarin aja ya guys ya. Jangan dihujat. Karena di sini Udawan nyoba ya guys ya pertama kali emblem support. Ya untuk 1-1 apa gunanya lah coba kan ini. Tapi di sini Udawan mau buat sesuatu yang berbeda aja biar kayak bisa merefreshing otak kita biar kayak berbeda aja gitu kan. Jangan easy game terus dong gitu kan. Sesuatu sesuatu lah. Sesekali bikin yang hard game gitu ya. Ini sih caranya. Kita pakai emblem yang aneh-aneh gitu kan. Oke, ini kita ya kita harus hati-hati sini. Ini kita pelan banget anjay. Yang kita harapin di sini kita inspire sama build aja sih. Kalau emblem nggak nolong nih. Okay. Emblem ini sebenarnya kurang bagus sih untuk 1-1 guys. Tapi ya begitulah. Kita pengen coba aja. Kalau untuk cloud ini emblem sih Udawan rasa worth it aja. Tapi kalau untuk 1-1 kurang guys. Soalnya 1-1 ini susah, kalau misalnya maju kan susah mundur. Kalau Claude kan bisa hit musuh, habis itu bisa mundur dengan skill 2 nya kan. Hajar. Sumpah, ayo. Tuh kalian lihat sendiri, attack speed nya aja. Anjay, cok. Oh, dapat juga kita, cok. Kalian lihat sendiri, udah pakai inspire aja. Itu attack speed nya kurang. Kocak asli. Aduh, kita ke atas dulu guys ya. Jadi kita kayak bosan gendong, sesekali kita lah ya digendong ya kan. Sesekali kita kayak agak beban gitu, gimana rasanya gitu kan. Anjay lah, malah musuhnya Popeus lagi guys. Mana Udawan lagi nyoba-nyoba ya kan. Tapi kita usahakan ya guys ya, nggak terlalu beban. Jangan sampai kita jadi beban banget, karena di sini Udawan udah pamer global anjay. Jangan-jangan kita nanti dihujat lagi. Global gendongan atau apa gitu kan. Ajar. Santai. Aduh. Oke, ulti kita aktif. Nice. Masih bisa ngekill kita, guys ya. Oke, kita bakalan coba isi darah dulu. Ini kita wajib beli di item defense 1, guys ya. Karena di sini kita lawan Natalia. Op, ada Natalia, guys. Kita recall dulu. Oke, kita bakalan ke sini dulu, guys ya. Ya elah. Jangan banyak bicara. Kita ambil ini.
Ini The One agak ngeri ke Natalianya sih. Mana kita pakai emblemnya super guys ya. Attack speed kita kurang, bakalan susah sih kabur. Bakalan susah kita buat kabur guys ya dari Natalia. Biasanya kan kita kalau pakai emblem MM kan attack speed kita biasanya kan cepat kan. Jadi kita lompat-lompatnya pun agak cepat. Jadi bisalah survive gitu kan. Ini udah pun agak ragu sih. Nice, ketarik. Oke, santuy. Tuh kalian lihat sendiri. Udah pakai inspire pun attack speednya nggak berasa. Jadi kepopol. Aduh, tewas tadi. Astaga. Aduh. Sumpah nggak berasa, cok. Aduh, turret kita hancur lah tuh. Kalian tahu lah kan Popol Kupa terkenal dengan PT penghancur turret. Tuh, padahal Popolnya nggak beli item defense sama sekali, guys. Aduh. Memang nggak cocok sih Wanwan pakai emblem support ini, guys ya. Attack speed kurang, damage nggak ada, guys. Jadi kita memang harus nunggu late game banget sih buat bisa kita ngebantai-ngebantai ya. Jadi ini early kayak gini nih, kita memang gak ada rasa guys ya. Jadi kalian jangan coba pakai emblem ini ya, jangan ngide ya, kalian jangan ngide. Ini udah kan cuma coba-coba aja untuk hiburan. Karena kayak ya konten Udawan tuh isinya easy game semua guys. Sekali kita bikin yang hard game gitu kan. Biar kalian tuh tahu gitu kalau Udawan tuh lagi beban tuh gimana sih bentuknya gitu. Aduh, tolong cok. Aduh, pusing banget sumpah Natalia nih. Mana kita kena lock terus. Oke guys ya, kalau kata Wagong, santuy, kalem, bantai ya kan. Jadi kita nih santuy-santuy dulu aja guys di awal-awal nih guys. Emang di awal nih kita attack speed nggak ada kan, tapi kita bakalan membantai di late game nanti guys ya. Karena kita pakai emblem support di sini. Asli kocak parah sih. Ini Udawan pasti beban nih, coklat nih pasti ini nanti di game nih. Di awal-awal udah kelihatan ya guys ya, 2-3 nggak tuh. Attack speed kita memang nggak ada guys, damage juga nggak ada. Nah ini Popol cok, Popol. Ya elah flicker dia anjay. Aduh, ada Natalia lagi. Astaga, sumpah. Iya, asli kesel banget anjay, sumpah. Kita mau lagi nyoba-nyoba, malah ketemunya Popeus, ketemunya Natalia kan. Aduh, sumpah. Astaga, dia masih ada flame suit ternyata, guys. Asli ini Udawan agak nyesel sih pakai emblem ini. Aduh, udah lah guys. Ini kita udah mati 5 cowok, beban banget anjay. Ini kita wajib beli won sih. Biasanya Udawan nggak perlu beli won loh, tapi ini kita wajib beli won guys ya, karena di sini kita bakalan di lock Natalia terus sih. Tank sini lah cowok, ngapain tank ke situ? GB dulu sini cak, GB dulu, kita push atas dulu. Sumpah, ini Udawan kayaknya kena karma deh. Niat mau nyoba-nyoba malah ketemu. Ada Popeus. Nah, gas. Sabar. Ini kita jangan lompat-lompat, santuy, inspire. Oh, jangan lompat-lompat. Analognya jangan dipencet dah guys ya kalau lawan Popeus. Oke, santuy, nice. Jadi kalau kalian lawan Popeus ya guys ya, usahakan analog kalian tuh jangan dipencet, jangan diarah-arahin untuk kemana-mana. Biar kalian tuh nggak ngedes guys, biar kalian tuh nggak pindah-pindah, hanya nggak loncat-loncat gitu kan. Jadi Popeus tuh ultinya nggak aktif guys. Ya walaupun di sini posisinya kita kalah ya kan, nggak apa-apa. Karena di awal kita dari awal memang kita kayak niatnya mau nyoba-nyoba kan. Jadi kalau misalnya ini hard game, ya gitulah. Udawan udah expect juga sih hasilnya gimana. Udawan takutnya dapat coklat sih, langsung kena hujat guys ya, sama lawan atau sama tim kita. Masa global gitu mainnya anjay, global gendongan nggak tuh katanya. Gas, mantap ulti Natalianya. Op, mantap. Santuy. Kita pancing Popeusnya. Ayo sini. Astaga. Oke, ulti kita aktif, kita ulti dulu guys ya. Kabur dulu. Memang asli ngeselin parah sih Popeus nih guys ya. Lagi hoki aja nih Popeusnya, karena kita lagi nge-troll guys, lagi nyoba emblem kan. 3, 2, makin jadi lah tuh Popeusnya. Mantap Aldos. Tunggu weh, sumpah. Udah, item udah jadi gini pun
lompat-lompatannya masih lambat, guys. Gas, gas, gas. Nah, kelas. Nice. Eh, ini cok. Aduh. Link ternyata kaget. Ayo, ayo kita push. Aduh, ada Popeus lagi. Ambil ini dulu aja, guys. Ya elah, Kagura kena flameshot dong. Sangat-sangat menjadikan Kagura. Nice. Ini Lancelotnya pasti agak kesusahan juga, guys, ya, karena ada Popeus, anjay. Aduh, counter Popeus, counter Popeus. Popeus ada counternya, adalah counter 1-1 sama Lancelot sih. Kan Lancelot tuh mainnya sing-sing-sang-sing, itu ulti Popeus tanpa cooldown sih, unlimited jadinya. Ini, sabar. Oke, gas, tank, gigit. Gigit tank, ayolah. Mati juga kita, coan lah, ayolah baru digigit sama dia dong. Kita ke bawah dulu, guys, ya. 666 gak tuh? Kill 6, mati 6. Ini udah one asli beban banget sih di match kali ini. Anjas kelas. Mati juga kalau Natalia. Sabar, coy. Ini lunuknya sekarat, mantap. Aduh, ini Popeyos sumpah ngeselin parah sih. Tunggu, oke. Aduh, mana linknya ulti lagi. Aduh, mati lagi kita, coy. Baru aja mau join war. Susah parah sih kalau udah Popeyos menang gold gini, guys. Oke, guys, ya, di sini kita udah hidup lagi. Oke, sabar. Sumpah itu Lord 2 detik lagi, guys. Mending Lord nggak sih? Itu linknya lagi mati, coy. Ayo sini ngumpul semua. MN mid mau eng emang apa maksudnya? Astaga, ada Popeus, cok. Astaga, ada Natalia. Sabar. Astaga, kena execute dong. Ya elah, baru aja hidup, cok. Masih udah mati lagi. Gak enak banget, anjay. Duh, sumpah udah wan. Kenapa beban banget, sumpah. Malu banget, anjay. Ngekill 8, mati 8, cok. Nih yang kalian mau kan, lihat Udawan main hard game kan, kesusahan. Aduh, sumpah malu banget sih Udawan di sini, guys. Tapi di sini kita harus tetap berusaha sih. Nice, has lane. Sabar tank. Minionnya. Duh, anji, ada link bu, cok. Sabar. Mati kau link, mantap. Oke, ulti kita aktif. Nice. Aduh, kocak parah sumpah, double kill. Aduh. Sumpah, cok. Untung base gimmick kita nggak hancur, guys. Masih bisa bertahan, anjay. Aduh, sumpah. Ini jangan sampai kalah sih. Malu, sumpah. Kalau kalah nih, sumpah. Ini nyesel banget sih udah nyoba emblem support ini, guys, ya. Nggak berguna banget, sumpah. Di early apalagi. Kita jadi nggak ada attack speed, nggak ada damage. Ya Allah, jangan maksa, Aldos. Aldos, jangan maksa, please. Ya elah, mati dong. Dos, please lah. Lance, sabar, Lance. Nih. Aduh, dia ada immortal, guys. Nggak bisa kita majuin juga. Mana Natalia, cok? Aduh, kita clearin di bentar, guys, ya. Nice, Kagura. Dapat hypernya. Ayo, guys. Aku, guys. Suka. Sudah. Kita udah mati 8. Dah, ya. Udah cukup, ya. Jangan mati-mati lagi. Malu kita, coy. Global Walnut mainnya gini, anjay. Sabar. Tunggu. Oke, ulti kita aktif. Nice. Oh, mega kill kita, coy. Lihat game baru berasa kita, guys, ya. Udah jadi semua item. Baru kerasa one-one nih, guys, ya. Tapi kalau udah wan saranin, mending kalian gak usah coba, ya, emblem support ini. Karena di early itu bakalan gak guna banget, guys, ya. Di late game pun kita kebantu sama build doang sih, sama inspire. So, kalian jangan coba ya, guys, ya, emblem ini. Kita clear minion dulu, guys, ya. Sumpah, udah wan, jangan mati lagi, ya. Udah cukup mati 8 aja, udah cukup. Sabar, guys, ya. Op, sampar. Kita masih ada one, oke. Okay. Unstoppable, anjay. Aduh. Lawan one that game, guys, ya. Yakin, deh. Kita recall dulu, guys.
Yuk kita ambil base nya dulu. Aduh ada Popeus lagi. Nice, ketarik. Santuy santuy santuy. Oke ulti kita aktif. Mantap coy. Wih monster kill kita coy. Gas gas gas. Base nya. Sabar kita ambil minion dulu. Base. Ayo bisa base. Ah kelas anjas. Dikirain udawan bakalan jadi ban guys ya dari awal sampai akhir. Ternyata di late game kita membantai anjay. Aduh. Maaf ya guys ya kalau beban di awal karena kayak kita udawan baru nyoba guys ya. Ini yang belum support. Ah, gol. Lah, hyper sama magi kita coklat. Astaga. Udawan kira udawan loh yang paling beban, ternyata ada yang lebih beban anjay. Oke guys, sampai ketemu di next video. Bye bye.